Kisruh rumah tangga Ko Apex, seorang pria beristri yang dikabarkan menikah siri dengan DJ Dinar Candy, makin menjadi-jadi. Istri sahnya, Ayu Soraya, kembali mengungkap kekecewaannya terhadap sang suami. Masa lalu Ko Apex pun kini turut diungkit oleh Ayu. Ia mengungkap saat dirinya mendampingi Ko Apex di masa sulit sebelum sukses sebagai pengusaha seperti saat ini. Arti kata, kita loh yang menemani dia dari susah, dari dia gak punya apa-apa, dari nol. Kata Ayu Soraya sembari menahan tangis, dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Jumat 10 November 2023. Ngekos bareng sampai gak punya motor, gak punya mobil, timpalnya. Sulitnya masa-masa itu membuat Ayu Soraya dan Ko Apex kesulitan mencari biaya saat buah cinta mereka akan lahir. Lahiran anak aja kita susah mau bayarnya kayak mana, sambungnya. Kini Ko Apex dikenal publik sebagai pengusaha yang bergelimang harta. Ditegaskan Ayu Soraya, semua itu didapat berkat kerja kerasnya bersama sang suami. Tak ada sedikit pun bantuan dari keluarga Ko Apex atas hal tersebut. Kalau sekarang keluarganya dibilang kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya gak pernah bantu kita, benar-benar usaha kita berdua, tandasnya. Hati wanita 32 tahun itu seolah tersayat tatkala mendapati suaminya menikah siri dengan Dinar Candy saat Ko Apex berada di puncak kejayaan karirnya. Sedihnya itu saat dia di puncak kesuksesan kayak gini malah dia nikah siri itu, tegas Ayu. Ia semakin meradang saat mengetahui saat ini Ko Apex memboyong Dinar Candy dan keluarga sang DJ untuk bertolak ke Tanah Suci. Apalagi sekarang sudah ke Tanah Suci, itu lebih dari apa? Ucapnya dengan suara bergetar. Sebelumnya, Ayu Soraya dan Ko Apex memang memiliki rencana untuk menunaikan ibadah umroh bersama. Ibu dua orang anak itu pun sudah menyiapkan segala keperluan yang akan dipakai di Tanah Suci nantinya. Namun rencana itu harus kandas, pasalnya Ko Apex diketahui telah berangkat umroh bersama Dinar Candy. Aku udah siap baju segala macam, udah siap, iya sama aku, terangnya. Ayu Soraya pun mengaku tak mengetahui suaminya pergi umroh bersama Dinar Candy.